Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini tertulis dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sobat Kairos yang terkasih, dalam surat Yakobus ada satu ayat yang mungkin pernah kita baca atau bahkan sering kita dengar yang mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Senada dengan itu, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya iman itu benar-benar harus diikuti dengan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini disebut dengan kebajikan. Bukan hanya kebajikan saja, namun juga diikuti dengan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Berbuat kebajikan di tengah dunia yang dipenuhi penderitaan dan maraknya tindak kejahatan bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi kebajikan ini tidak boleh dilakukan hanya sekedar saja, melainkan haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan ngaku-ngaku beriman kalau dalam hidup keseharianmu masih sering berbuat hal-hal yang buruk atau jahat. Namun sebagai orang beriman haruslah menunjukkan keunggulan atau nilai plus atau nilai lebih melalui perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita tetap diminta untuk secara aktif, konsisten melakukan kebajikan sesuai dengan cara Kristus yang senantiasa berbuat kebajikan meski ada saja yang mencaci dan bahkan menunjukkan ketidaksenangan dengan apa yang Kristus perbuat. Maka tunjukkanlah dalam hidup keseharianmu bahwa kita adalah orang Kristen yang memiliki kualitas dalam iman yang ditunjukkan dalam kebajikan. Kita bukanlah orang Kristen yang hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan. Namun kita haruslah menjadi orang Kristen yang produktif dengan menunjukkan kualitas keberimanan kita dalam kebajikan. Demikian juga halnya dengan pengetahuan. Orang yang beriman, di samping mewujudkannya dalam kebajikan, juga harus diikuti dengan adanya pengetahuan. Pengetahuan itu boleh didapatkan dari studi, bahkan dari pengalaman sehari-hari, yang dalam bahasa Batak sering dikatakan mata guru roha sisean, yang terjemahannya kira-kira demikian, jadikan mata sebagai guru dan nurani sebagai tuntunan hidup. Dengan menambahkan keduanya, yakni kebajikan dan pengetahuan, niscaya kehidupan orang percaya benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman, yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. Karena itu, Sobat Kairos, marilah kita dengan sungguh-sungguh menunjukkan kualitas keberimanan kita kepada Tuhan dengan berbuat kebajikan dan berpengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sehingga melalui itu, kualitas hidup kita menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. HKBP dalam orientasi pelayanannya di tahun 2022 menetapkannya sebagai tahun kesehatian. Seluruh program pelayanan menjadi pengejawantahan tema besar tahun kesehatian berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian telah melaksanakan berbagai program unggulan yang tepat guna
dan tepat sasaran. Seluruh lini pelayanan gereja, baik pelayanan tabisan dan non-tabisan, seluruh lapisan anggota jemaat, lintas kategorial, kaum disabilitas, dan bahkan lintas agama dan lintas kepercayaan telah disentuh dan digerakkan menuju kesehatian. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja, dan sebagai wujud apresiasi penuh kepada kontribusi dan keterlibatan seluruh warga jemaat, maka HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Senin 14 November tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sopo Bolon, Gedung Sopo Marpikir HKBP. Rangkaian ibadah dan perayaan puncak akan dilayani dan dipimpin oleh Opue Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan dimeriahkan oleh artis Batak Nasional Victor Hutawarat. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube New Kairos TV Official. Dengan kerendahan hati, kami mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi, mendukung dan mendoakan agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.